Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Emang kamu ngapain sih, Hep? Apa? Hep, kamu lagi galau? Enggak. Hep itu kenapa sih? Kalau misalnya masih mau, ya udah balikan aja. Hey semuanya, balik lagi nih sama Ruhi nggak TV. Hubungan asmara Denny Caknan dan Happy Asmara hingga kini masih jadi perbincangan. Walaupun Happy Asmara sudah menyatakan jika hubungannya berakhir, namun nyatanya banyak yang penasaran dan berharap jika mereka bisa balikan lagi. Terbaru, hubungan Happy Asmara dan Denny Caknan kembali dibahas dalam sebuah acara pencarian bakat. Bahkan kali ini yang bicarakan hubungan Happy Asmara adalah Via Valen, Dewi Persik hingga Soimah. Tak tanggung-tanggung, Via Valen bahkan membocorkan jika Happy Asmara pernah diajak balikan oleh Denny Caknan tetapi menolaknya. Happy Asmara yang mendengar perkataan Via Valen tersebut tentu saja langsung terkejut. Awalnya Via Valen menanyakan kepada Happy Asmara yang terlihat sedang galau. Namun Happy Asmara menolak tudingan Via Valen tersebut. Lebih lanjut, Via Valen mengaku gemas dengan sikap Happy Asmara belakangan ini yang tampaknya sering kali galau. Abisnya aku gemes gitu loh, maksudnya Happy tuh kenapa sih? Kalau masih mau, ya udah balikan aja. Kalau misalnya nggak mau, nggak usah galau-galauan, kata Via Valen. Mendengar perkataan Via Valen, Happy Asmara hanya bisa tersenyum. Sedangkan Ramzi yang juga host dalam acara tersebut terus mencoba membongkar kisah Asmara Happy melalui Via Valen. Via Valen pun dengan sengaja mengaku keceplosan saat Ramzi bertanya tentang pihak lain yang mengajak balikan sama Happy Asmara. Apa alasannya dia nggak mau? Tanya Ramzi kepada Via Valen. Happy Asmara pun akhirnya buka suara dengan mengatakan sebagai seorang wanita, ia tidak ingin dirinya terus-menerus disakiti. Sebagai seorang wanita, kita itu harus strong, kuat, dan jangan terus-menerus mau ditindas dan disakiti, jawab Happy Asmara. Sebagai seorang wanita, kita itu harus strong, kuat, dan jangan terus-menerus mau. Menariknya, mulai dari Via Valen, Soimah hingga Dewi Persik mencoba membocorkan alasan lain kenapa Happy Asmara tak ingin balikan dengan Denny Caknan. Nah, gimana guys? Silahkan tuangkan pendapat kalian di bawah video ini dengan cara berkomentar. Dan nantikan ulasan kami berikutnya tentang Happy Asmara dan Denny Caknan hanya ada di channel ini. Dah.